Halo guys, balik lagi di channel gue, channel Marveno Christian. So guys, untuk video kali ini gue akan ngebahas Hot Wheels keluaran terbaru, Hot Wheels yang berjenis off-road truk ya, atau Hot Wheels yang jenisnya itu truk. Tapi ini cuma ada modelnya tuh cuma ada 5 atau 6, gue lupa. Kita akan lihat. Dan Hot Wheels ini cukup langka. Kenapa? Karena ini baru keluar ya, edisi terbaru. Jadi mereka baru ngeluarin jenis ini dan gue nemu nih Hot Wheels ini dan langsung jadi unboxing guys. Karena apa? Karena Hot Wheels ini cukup agak sulit ditemukannya karena belum disebar kemana-mana. So, langsung kita unboxing. Ini dia Hot Wheels-nya. Nah, kayak bisa lihat di sini desainnya ya. Di sini ada 5 model. Ada ini Mercedes dan ada Jeepster, ada juga yang Owls, ada Toyota Lance Cruiser ya. Dan ada juga ini Land Rover. Nah, di sini gua punya yang ini. Jeepster Commando. Oke. 67 Jeepster Commando, dan di sini modelnya dia cukup bagus dan yang paling kerennya ini dia keluaran terbaru ya guys ya. Ini gue langsung punya guys. Oke, masih di segel, kita langsung coba unboxing ini Hot Wheels. Kita langsung aja buka paksa ya. Oh my god ya, ini benar-benar dari bahannya juga dia bahannya beda banget ya, bukan sembarang bahan. Di sini ada desain motornya dan untuk di sini dia di sini kacanya tembus jadi bolong gitu guys, coba kalian bisa lihat. Nah, di sini ada kaca, di sini tapi ini bolong nih. Dan di sini juga kaca lagi. Ya, untuk bagian depannya seperti ini. Bagian bawah agak polos di sininya dan di sini desainnya seperti ini. Di atas juga ada buat kayak tempat barang gitu. Oke, ini kita langsung aja lihat video estetiknya dulu guys, biar kalian lebih jelas lagi lihatnya. Let's go. Tadi video estetiknya, pokoknya bagi jadi itu tadi video estetiknya, pokoknya bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan kan, kayaknya harus coba beli deh ini Hot Wheels. Oke, jadi itu tadi estetiknya. Nah, kayaknya kalian kalau jadi kolektor ya, kalau kalian nggak mau ketinggalan kayaknya kalian harus beli deh yang jenis model keluaran terbaru yang satu ini. Ini jalannya benar-benar ini kasar, tapi kalau bagian ininya mulus. Kedengarannya kasar tapi sebenarnya mulus jalannya. Tuh. Pokoknya bagus banget ini guys. Ya. Dan di sini kan, gue juga ini ya sekali lagi ngingetin ada 5 jenis model di sini. Yang bisa beli yang mana aja bebas. Nah, yang ini kurang diminati, tapi kalian kalau mau yang cari yang paling langka, yang bisa cari yang Toyota Land ini Cruiser. Nah, ini kan bisa cari yang itu karena itu cukup langka juga. Ya. Cuma gua dapet yang ini. Nah, jadi gua beli yang ini. Mantap sih ini, kalian kalau mau koleksi juga bisa di sini ya. Karena ini benar-benar keluaran terbaru yang kalian para kolektor harus punya ya guys ya. So, mungkin sekian dulu aja video gua kali ini buat ngebahas dan unboxing serta review untuk Hot Wheels ini ya guys ya. Hot Wheels Jeepster Commando. Oke. Hot Wheels yang mereknya truk. Seperti itu. So, thank you udah nonton. Jangan lupa guys ya, kalau kalian nemuin ini Hot Wheels, langsung aja check out. So, semoga kalian beruntung untuk menemukan Hot Wheels yang seperti ini guys. And see you to the next video. Bye bye.